Assalamualaikum. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra. Kali ini kita kembali masuk ke dalam segmen otomotif. Iya, Suzuki Hayabusa versi 2022 akhirnya meluncur. Moge Hyperbike yang masuk generasi ketiga Suzuki Hayabusa yang rilis di tahun 2021 lalu hadir dengan segala perubahan. Masih pakai basis yang sama dari Suzuki Hayabusa generasi kedua. Namun dari segi tampilan, fitur, dan spesifikasi mesin terbaru ini mendapat pembaruan. Suzuki Hayabusa 2022 masih pakai mesin berkubikasi 1310cc, 4 silinder segaris, DOHC 16-1, injeksi berpendingin cairan. Sudah standar Euro 5, Suzuki Hayabusa bisa menyemburkan tenaga sebesar 188 horsepower di putaran mesin 9700 RPM dengan torsi 110 Nm di 7000 RPM. Seperti moge kekinian, ada beragam fitur elektronik yang diberi nama Suzuki Intelligent Ride System atau SIRS. Di dalamnya terdapat beragam setelan, di antaranya power mode selector, traction control, cruise control, launch control, quick shifter, dan cornering ABS. Fitur lainnya ada anti-wheelie control, engine brake control, hill assist, combi brake system, low RPM assist, panel instrument analog digital, dan lampu full LED. Punya nama lain, Suzuki GSX R1300. Dimensinya besar, panjang, berkesan gendut, dan punya dua buah silencer knalpot yang besar. Tinggi joknya mencapai 800 mm dengan total bobot seberat 64 kg dan tangki berkapasitas besar yaitu 20 liter. Hayabusa pakai suspensi dari KYD, depan upside down dengan diameter 43 mm dan belakang monosok dengan link yang keduanya sudah adjustable. Pengereman pakai Brembo, setelah lema 4 piston ganda di depan dan belakang Nissin 1 piston tunggal. Pada model 2022, bisa dibilang seluruhnya masih identik dengan model 2021. Namun hanya beda dari pilihan warnanya saja. Bedanya, ada 3 warna baru, yaitu Glass Sparkle Black atau Matte Black Metallic, Thunder Grey Metallic, Candy Darling Red, dan Brilliant White atau Pearl Bigger Blue. Soal harganya, di pasar Jepang, Suzuki Hayabusa 2022 dilepas dengan harga setara 30 jutaan. Oke, jadi itulah info update model, spesifikasi dan harga untuk Hayabusa 2022. Oke, masih banyak nonton, jangan lupa untuk bantu like dan share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.